Halo guys, kembali lagi dengan aku Nisa. Hari ini aku akan ngebahas tentang aplikasi survei yang surveinya itu gak ribet ya. Jadi kita bisa bebas milih. Ada juga kan beberapa survei yang harus sesuai dengan ketentuan si aplikasinya kalau yang ini enggak cuma kekurangan dari aplikasi ini ialah surveinya dikit guys dalam sebulan itu kadang kita dapat dua atau tak dapat tiga dengan satu surveinya itu dibayar 0,1 dan ya kalau misalnya kalian baru masuk kalian bisa masuk dengan Facebook atau saya baru nah di sini kalian masukkan aja nama pengguna misalnya nama pengguna Anda Yanto ganteng misalnya ya nah misalnya Yanto ini ya Yanto ganteng Terus di sininya kalian masukkan kata sandi sama konfirmasi. Nanti berikutnya pokoknya sesuaikan saja dengan perintah yang ada. Tapi berhubung saya sudah punya e, akun gitu ya. Jadi kita bakalan masuk aja pakai akun saya pribadi ya. E, sebelumnya saya bakalan jeda dulu. Oke, di sini saya sudah apa ya? Sudah saya Hmm, isi gitu ya untuk bulan sekarang itu saya cuma dapat dua. Terus di sininya itu kalau nggak salah, eh, di sininya itu mulai kalau nggak salah. Nah di sininya kan ini lengkap kalau awal-awal mulai. Nah di sini saya eh, kelewat satu, dua, tiga, empat, empat survei nah di sini juga nih tiap ininya juga update cuma saya eh, kebanyakan ini guys kebanyakan kelewat gitu banyak guys jadi kalau misalnya yang awal-awal itu tuh mengikuti hari ini guys hari ini misalnya surveinya rata-rata ya dua ini guys nah yang ini nah ini sama ini awalan juga sebakalan sama untuk bulan Desember sekarang guys ya tuh acara berakhir dalam empat hari acara berakhir dari minggu depan gitu guys nanti ada akhirannya acara kada ini kalau udah kadaluarsa udah nggak bisa lagi nih dia bakalan masuk ke saldo di sini guys nah ini catatan catatan ya catatan catatan saya saya mengerjakan 11 uh, survei Uh, dimulai bulan sept Agustus malah Agustus guys Agustus September Oktober cuma ini kelewatan guys tuh Oktober saya udah rajin eh ya Oktober tiga kali ini ngerjakan September 2 Oktober 3 November Desember jadi saya tuh uh, belang betong guys bahasa Sunda namanya <laughs> Jadi saya kadang ngerjain kadang enggak gitu guys. Tapi kalau kalian rajin mah lumayan guys. Ini 11 survei aja saya dapat 1,1 1, 1 dolar itu kalau dirupiahkan itu ya mungkin hampir 20 ribuan mungkin ya saya juga nggak tahu uh, ini aja sih kita hitung aja ya takutnya salah 1,1 kali 16.000 ya sekarang dolar jadi 17.600an guys ya nah ini adalah review jujur saya dan ya untuk menarik itu bisa menggunakan PayPal di sini ya tapi berhubung ini tuh ada minimal transaksi ya misalnya 1,1 kayaknya nggak bisa deh tuh harus jumlah penaringan minimal 1,5 guys tuh jadi nggak bisa guys. Jadi kalau penarikan itu minimal di 1,5 berarti kalian mengerjakan 15 survei guys dalam satu tahun ini. itu kayak. Padahal kayak kalau misalnya saya udah saya rajin gitu ya lumayan guys tuh di sini. Anjir kok nyesek ya. <laughs> Soalnya saya jarang kebuka tuh kan. Nih ini misalnya satu, dua. Nih dari awal nih ya di bulan apa ya berarti kalau yang berakhir-akhir gini tuh berarti saya belum masuk guys berarti kalau aku miss berapa kali ya Nih ya kita mulainya berarti kan ini berarti aku belum daftar nih di bulan-bulan ini nih aku daftarnya di bulan ini ya nih ya di berarti bulan Agustus nih ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas delapan belas 19 berarti 19 atau setara dengan 1,9 dolar guys ya hampir mau ke 2 dolar. Hmm jadi kalian harus rajin terus kalau ada notifikasi seperti ini kalian harus buru-buru guys mengerjakan karena ada masa pada luarnya gitu guys tuh kayak acara ini berakhir berakhir di empat hari. Dan surveinya tuh banyak-banyak, ada yang ngebahas tentang perjudian gitu. Ditanya misalnya tuh e, berapa e, kamu sering main judinya berapa kali, terus e, judinya tempatnya di mana dan lain sebagainya. Ada di sini kalian bebas aja, Guys, pilihnya mau yang mana gitu. Tapi kalau di aplikasi lain gitu kan, itu ada yang sesuai dengan ketentuan, misalnya tuh kita harus uh, apa ya namanya itu istilahnya itu kita harus sesuai dengan aplikasi yang ada gitu ngejawabnya kalau misalnya nggak sesuai dengan yang aplikasinya digunakan itu nggak nggak uh, langsung di di berhentikan di tengah jalan pas kita ngisi atau duitnya itu nggak masuk gitu kan nah kalau di sini bebas guys bebas banget gitu guys terserah kalian mau ngejawab apa dan ya kalau bisa nih ya kan kalian masukin PayPal tuh ya nanti kalian masukin PayPalnya uh, harus harus email email akun PayPalnya yang aktif ya guys karena nanti dia bakalan otomatis ke PayPal kita gitu ya jadi kalian harus download dulu aplikasi PayPal dan daftar aja gitu ya di PayPal selain itu kalian tidak bisa guys oke okay? itu aja mungkin reviewnya hari ini Mungkin kalau misalnya saya udah 1,5 saya bakalan coba withdraw dan ya aku akan membuktikan bahwa ini benar-benar ngebayar atau tidaknya gitu ya Hai dari segi ini sih banyak ya guys tuh banyak dan ya apa banyak tuh guys, so, surveinya banyak dan udah lama gitu guys tuh, tuh lihat guys, di scroll scroll aja ini belum sampai ujung berarti ini aplikasi udah lama, yang pertama udah lama, yang kedua ya pasti membayar guys, gak mungkin scam guys, dan dilihat dari uh, ini ya dari playstore gitu ya uh, ininya nilainya itu di 3,7 sih di sini kita lihat review uh, rating yang nomor satu aku juga penasaran sih tidak beda nggak bisa di login aplikasinya dan akun pasangan sudah benar berarti bukan masalah tentang WD ya mengapa login tidak bisa ini mah tentang login jelek dan playing nggak bisa dibuka malah sendiri oh berarti ini login juga saya telah melakukan penarikan sudah tujuh hari tapi belum masuk ke Paypal jujur aja oh ini ah, berarti satu ya keluhannya ini mah tentang keluar sendiri tiba-tiba e, keluar e, gak bisa login dapat tiga dolar udah WD udah lima hari gak masuk ke Paypal oh tiga aduh waduh apakah benar ini gak bisa masuk ke Paypal guys hmm menarik kita bakalan coba di 1,5 karena minimalnya minimalnya itu kan 1,5 gitu ya jadi aku mau review jujur aja gitu soalnya ah, uh, beli aduh sini saya ping plan banget guys saya belum baca tentang ini guys tentang nilai-nilainya sumpah guys jadi di sini ya udah pure jujur aja gitu ya nggak rekonan ini udah susah-susah ngumpulin 1,5 karena minimal peralatan segitu udah dua minggu satu kali itu juga nggak pasti eh ditarik masuk ke PayPal minimal tarik dana 10 dolar buset ngumpulin berapa tahun untuk survei aja nggak jelas datangnya makasih lah cina tidak Gitu uh, gitulah ya. Kita coba bakalan coba sendiri gitu ya. Kalau misalnya udah 1,1 dolar ya. 1,5 dolar kita bakalan eh uh, buktikan gitu guys ya. Apakah ini beneran membayar atau tidak gitu ya. Let's go. Oke, okay, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you the next video. Bye bye, dadah guys.